بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من في علوم في دارين امين. تنبيهون ini satu peringatan. Al khadir bi fathil kha'i dengan fathah kha. Kha al mu'jamati yang bertitik kasir dodi dan kasal dodi. Khadi al mu'jamati yang bertitik. Wa yajuzu dan boleh. Maksudnya khadir gitu ya. Boleh iskanul dodi mensukunkan dod, sukun dodnya. Maka kasir kha'i dengan kasir kha' khidir. Au fatnya atau fatanya. Ya kha ya. Ya khidar berarti ya kasir. Serta kasir kha atau fatahnya fatah kha. Ya. Ya. Khidar. Jadi ada khodir, khidir, khidor. Khidor sedikit ini ya. Jadi boleh kita bilang Nabi khidir, khidir. Boleh kita bilang Nabi khidir, boleh. Nabi khodir, boleh. Nabi khidor, boleh. Nah, kalau Nabi khidor jarang itu orang. Ya, Nabi Khidor jarang. Ya. Banyaknya bilang Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Nabi Khadir juga jarang orang ngomongnya. Kebanyakan orang ngomongnya Khidir, Nabi Khidir. Wa innama nuqima bihi dan anyasanya dilakobi. Iya, Nabi Khidir bihi dengan ya dengan Khidir atau Khadir atau Khidor. Liannahu karena bahwasanya beliau ya. Ya. Jalasa ala farwatin bayi doa. Beliau pernah duduk di atas farwa ini permukaan bumi. Farwa ala farwatin bayi doa di atas permukaan bumi yang berwarna putih. Faizan ya wajhul ardi. Faizan maka tiba-tiba ya dia itu tahtazu bergetar tuh permukaan bumi min khalfihi dari belakangnya khadra'a yang berwarna hijau wal farwatu farwa itu wajhul ardi permukaan bumi. Permukaan bumi itu bisa di atasnya itu bisa ada rumput ya, atau lainnya. Berwarna hijau di belakangnya berwarna hijau berarti apa rumput gitu ya bergetar ya iya farwahnya itu dari belakang Nabi Khidir yang berwarna putih berwarna hijau khadra'a wa kunyatuhu Abul Abbas kunyahnya namanya Abul Abbas kunyahnya Abul Abbas. Jadi ada ismun, ada kunya, ada lakob. Ini lakobnya khidir, khodir, khidor. Ya. Kemudian kunyanya abu. Jadi kunya itu yang didahului dengan abu, aba, gitu ya, abi. Wa ismu dan isimnya namanya balia, namanya balia. Namanya Balia. Ya, bimuahadatin dengan bertitik satu, maftuhatin yang dipatahkan, walam min sakinatin dan lam yang mati, wa musannatin tahtiyatin dan yang bertitik dua yang di bawah. Balia namanya Balia ada Kiai Balia di Khadir itu boleh nama itu Muhammad Balia
Siapa tuh Nabi Khidir? Ya. Ibnu Malkan. Bapaknya namanya Malkan, Malkan. Bifatil mimi dengan fatah mim. Wa iskani lam wa bil kafi dan mensukunkan lam dan dengan kaf. Wa sumi dan didengar min ba'dil arifin daripada sebagian orang-orang yang ma'rifat. Ya. Man arafa ismahu wasma abihi wa kunyatahu wa laqabahu dakhala jannata. Masyaallah. Siapa yang telah mengetahui nama Nabi Khidir, nama bapaknya, kunyahnya, lakobnya, masuk surga. Jadi apalin tuh namanya. Pertama dari namanya, nama Nabi Khidir adalah Bal, ya. Kemudian nama bapaknya namanya Malkan. Kunyahnya Abul Abbas, lakopnya Khidir, lakopnya Khidir. Apalin tuh, ya. Namanya adalah Balya, bapaknya Malkan, ya. Bapaknya Malkan. Kunyahnya Abul Abbas, lakopnya Khidir. Jadi ada empat, namanya, nama bapaknya, kunyahnya, lakopnya. Bapaknya apa? Namanya, bapaknya, kunyahnya, lakopnya. Apal ya? Yang nggak punya kitab nggak apa, ya. Ya. Jangan nggak punya kitab ya, beli ya. Ya. Al-Hinduan beli ya. Beli. Ngaji jangan apa nggak punya kitab. Bisa malah mahalan jajan kamu sama kitabnya ya. Samudra. Gelombang samudra. Ya. Di atasnya ada bintang. Ketika di atasnya ada bintang, semua direstui. Oh, yang kecil lagi ada enggak? Ada lagi ya? Ada yang adanya adik kamu ada? Ada laut kali namanya ya. Masya Allah. Jadi namanya ya Nabi Khidir, namanya adalah Balya, bapaknya namanya Malkan, ya. Kunyahnya namanya Abul Abbas, lakopnya namanya Khidir, Khodir, Khidor. Ya. Terserah tuh yang mana tuh ya. Apalin tuh. Kenapa? Dakhala jannah, masuk surga. Namanya siapa? Ini saya nanya nih, Ikhwan. Insya Allah bisa punya kitab soalnya. Namanya, babanya, ya, kunyahnya, hah? Ya, apa? Abu Abbas, Abul Abbas, ya. Lakopnya, iya, punya kitab. Kata Afgan, jangan gua ditanya.
Oh, masih kelas 1 jangan ditanya dulu. Iya. Udah kelas 2 baru ditanya. Iya. Dan disuruh baca. Gitu ya. Iya. Hafiz. Namanya. Hah? Jangan lihat kitab. Namanya. Babanya. Iya. Kunyahnya. Lakopnya. Iya. Dikit doang. Kagak apal, awas ya. Kalau nggak punya kitab nggak ditanya, nggak tahu dia. Ya. Tapi kalau masih kelas 1 nggak ditanya Samudra ya. Apalin ya, apalin, apalin. Ya, kemarin ada khilaf pendapat. Beliau ada yang mengatakan ya apa? Ada yang mengatakan rasul, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Khairul umur auza tuha. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Berarti apa? Nah, nabi, rasul, nabi, wali. Jadi beliau pendapatnya adalah Khidir, nabi, nabi Khidir. Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwasanya beliau adalah nabi minal anbiya. Bukan wali, bukan rasul. Jadi memang khilaf pendapat ulama, ada yang mengatakan beliau wali. Kalau saya ngikut ya Imam Nawawi bahwasanya beliau ada Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah nabi. Nabi Khidir. Wa huwa yata'abbadu bi syari'ati nabina min yawma ba'asallahu ta'ala. Dan beliau beribadah sesuai dengan mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ya mulai hari dibangkitkannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bi tabi'ina fi qawli nazim. Dan yang dimaksud dengan tabi'in pada perkataan nazim wa man tabi'a wa man tabi'a itu ya wa man tabi'a jami'u man atta ba'da sahabat ya. Sekalian orang yang datang setelah sahabat minal mu'minin daripada orang-orang mukmin ila yaumil jazai sampai dengan yaumil jaza hari pembalasan. Qaulu sabila dinil aqim, perkataannya sabila dinil aqim, qal fayumi fil misbah, ya berkata al fayum dalam kitab al misbah, wasabilu at-tariqu, sabil itu at-tariq jalan. Wa yuzakkaru wa yu'annasu, bisa dimuzakarkan, bisa dimuannaskan. Qala ibnu sikit, berkata ibnu sikit, wa jam'ul mu'annasi subulun, jam'ul mu'annasi subul. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan unuqun. Wa jam'ul muzakkari, jam'ul muzakkarnya subulun. Zakarnya wasubuluddin ya al ahkamu syariatnya subuluddin itu maksudnya hukum-hukum syariat wal aqum wa kullu ma ya wa faqal kitab wa sunnah wa ijma' awil qiyas itu adalah setiap sesuatu yang sesuai dengan kitab sunnah ijma' atau qiyas bahwa khilaful batil ini dia adalah lawanan kepada yang batil. Kaulun perkataan ghairu mubtadi'in halun itu hal min kauli dan perkataannya wa man tabi'a wa man tabi' wal mubtadi'u wal mubtadi'u mubtadi orang yang berbuat bid'ah wa dia adalah man kharaja 'anil aqi orang yang telah keluar dari kebenaran wa wal mazmumu dia itu tercela. Wallahu a'lam.